asa minumin nise asabiku utawi hadis kang nomor 7 saking 30 kang menjadi hubungane Islam iku an Anasin radhiyallahu anhu dan diwatakan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kal la yu'minu ora iman sapa kadukum salah sijine ira kabeh hatta yuhibba sehingga demen sapa si ahadukum li akhihi maring seduluri ahadikum ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa ahadikum li nafsi maring awak dhewe ne ahadikum rawaina aku nyritakan ing sening hadis wis sahih khaimah in dalam sahih lurune Bukhari Muslim. Di Kanjeng Nabi dalam hadis Bukhari Muslim diaturno Kanjeng Nabi dawuh orang itu tidak akan iman sempurna sebelum senang melakukan sesuatu terhadap saudaranya apa yang ia senang lakukan kepada dirinya. Kalau dia ini kesenengane mangan enak yo akan melakukan memberi makan enak kepada saudaranya. Saudara niguna adalah orang Islam atau orang satu negara, satu daerah niku jenenge saudara. Nah, saudara sa Islam, sa agama, rono al Muslim, akhul Muslim. Ono sedulur sa negara, rono dawuh Allah. Idza qala Ibrahim, idza qala anukun liqom aku idza qala aku hunukun liqomihi. Ketika Nuh saudaranya itu kala li akhihi li itu kala lahum akhuhum Nuhun itu kala li kaumihim itu kala akhuhum Hudun itu kala akhuhum Salihun semaja oleh Allah dikatakan akhuhum akhum pasal orang kafir kaumin Nabi Hud kaumin Nabi Saleh kaumin Nabi Nuh itu kafir kabeh. Tapi oleh Allah dikatakan aku hukum tetap karena satu negara. Ya kami, hikom. Terus, tapi ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, kepada Syu'aib, tidak dengan aku hukum. Idza qala lahum Syu'aibun. Idza qala ashabul idza qala ya ashabil aikati. Awal sekolah lagum Ali Ashabil Aikati Syu'aibun. Karena Syu'aib niku tidak termasuk golongan ahli Aikah. Nanti orang diarani akhi, orang diarani akhi. Termasuk bukti daripada cinta kepada cinta melakukan apapun terhadap saudaranya seperti senangnya dilakukan dirinya berarti enggak medit. Kak medit mulane Kanjeng Nabi dawuh salasun kafaratun salasun darajatun salasun munjiatun salasun muhlikatun ana perkara telu sing iso marakno dadi kafaroh. Ono perkara telu sing iso ngangkat derajat, ono perkara telu sing iso marakno slamet, ono perkara telu sing iso menghancurkan. Lah perkara telu sing menjadi kafarat ngene kuwi intidharus shalah ba'da shalah, intidharus shalah ba'da shalah. Kita selalu nunggu salat selanya salat. Bar maghrib ngenteni isya, isya ngenteni subuh, subuh ngenteni dhuhur. Dan saat terus akhirnya masjid terus. Ini termasuk kafaroh. Nomor loro wudu isbahul wudu isbahul wudu nopo niku jenenge intal barat. Nanti ketika waktu adem-adem dingin-dingin iso dadi nyempurnakno wudu pangkane nyempurnakno ora sepisan-pisan. Nomor telu naktul abdam ilal jamaat melangkahkan kaki menuju ke tempat jamaah
tiga hal ini termasuk sesuatu yang bisa melebur, membaikin atas skala dosa. Nah, sedangkan masalah satu ad-darajat telu sing marakno oleh derajat sing marakno ngunggahno derajat nopo telu sing marakno ngunggahno derajat ngene kuwi amu do'am aweh mangan. Nah, amu do'am sregep aweh mangan ngene kuwi loman. Waifsau salam nyebarno salam ditambahno derajat. Nomor telu pasalu bilail wa nasunuyam sholatul lail wa nasunuyam, sholat di tengah malam ketika orang-orang lagi tidur. Aminal lali pada hajat bihi nabila talak asa yang asa karab buka makomah mahmudah iki iso ninggahno nunggahno pamor nunggahno derajat. Nah, ini masih budu oleh sergap menggai mangan uang gelis sodako ya kan ketutupan budu nih ini lah. Mereka itu amat doa. Nah, sedangkan perkara telu sing munjiat, perkara tiga yang bisa mengakibatkan selamat gini ku siji al-adlu intal hodob warido di dalam waktu hodob, waktu ridho tetap selalu adil, tidak terpengaruh dengan kemurkaan, tidak terpengaruh dengan kecintaan. Jadi ketika jadi hakim, kekasih pun dikalah, kalau kalah dikalahkan, musuh pun kalau menang dimenang, dimenangkan, itu jenenge adil. Jadi al-adlu indal ghadab warido itu termasuk salah satu dari tiga perkara yang bisa menyelamatkan, yang bisa menyelamatkan. Nomor loro al-qasdu fil fakri wal hina, jadi selalu sedengan dalam masalah sugih, sedengan dalam masalah melarat. Jadi melarat ora melarat temenanan, sugih ora sugih, terlalu kaya jangan, terlalu melarat jangan. Bagaimana kalau aku punya usul sedang-sedang saja, ngono lho. Ojo golek terlalu sugih, yo ojo terlalu melarat. Niku marakno selamat. Nomor telu al-khasyatu bisir wal alani. Wal alani hati selalu takut kepada Allah, baik dalam keadaan siri, dalam keadaan sendiri atau ketika bersama dengan kawan-kawan, selalu taat kepada Allah. Sedangkan tiga perkara yang bisa mengakibatkan hancur, kene ku siji sukun buta, manut maring medhit, nuruti medhit. Kan sedako merga medhit male ora sida, katembatu kanca male marah male medhit, akhir karena medhit gak sida berangkat. Kata minjami motor krono medit di elo iya kiri maling kasih dok. Nih loh, medit aja manut medit nomor loro. Awan muta mutba ngikuti kepingin, nuruti keping, nuruti kepingin. Semua kepingin diikuti, semuanya keinginan dituruti. Kimarakno hancur. Nomor telu wa ijabul mar'i nafsi, selalu gumun dengan kemampuannya, gumun dengan kehebatannya, gumun dengan ilmunya, gumun dengan kegantengannya, bangga dengan kecantikannya. Padahal semuanya itu tak abad, tak abadi, kayaknya sing abadi. Mulane niku lek di sumber sangka niki la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, bahwa orang itu tidak akan pernah iman sebelum mencintai kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai kepada dirinya. Senang melakukan sesuatu terhadap orang lain dalam hal-hal yang ia suka dilakukan terhadap dirinya. Kalau dia itu tidak ingin tersinggung, yo tidak menyinggung orang lain.
kalau dirinya itu senang dipuji yo, berarti yo mujilah pada orang lain. Kalau dirinya itu senang rahasianya ditutup, ya jangan. Ayo, maka senanglah rahasianya kawanmu ditutupi dan lain sebagainya. Kalau kamu senang disumbang, maka ya senang nyumbang kepada saudara. Al-Fatihah.